Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dokter Lampu TV. Ya, pada video kali ini kita akan coba review sebuah lampu yang sangat unik, guys. Di sini lampu bentuknya seperti LHE kaca, akan tetapi ini sebenarnya lampu LED ini. Nah, itu ada tulisan watt 22 watt. Ini sudah jelas ini wattnya tidak real ya, bukan 22 watt. Nanti akan kita cek lampunya seperti apa, akan kita bongkar dan kita review. Ini mereknya Maxis ya. Nah, ini ada beberapa sisi di bagian kardusnya, bisa kita lihat dan kita baca ya. Dan ini sudah SNI, dan tampilannya ini mirip sekali dengan yang PLC yang kaca itu. Nah, ini kok nggak ada ini lampunya, kemana ini? Waduh, ini hilang ini kayaknya. Wah, ini tadi sudah saya coba dan ternyata belum saya masukkan ke dalam kertasnya ternyata. Nah, ini merek Maxis ya. Di situ tertulis 22 watt dan ini tentu saja nggak mungkin lampu sekecil ini wattnya 22 watt, ini nggak mungkin ya. Nanti akan kita cek isinya seperti apa, kita coba untuk membuka dari casingnya. Nah, itu sudah kita buka ya. Nah, ini sudah kelihatan dan kita tarik ya. Ini sebenarnya kacanya seperti kaca LHE ya, kan, tetapi dia cuma dilubangi di bagian atas kemudian dimasuki dengan pendingin LED ini. Nah, seperti ini. Nah, ini menggunakan driver transformerless ya. Transformerless rangkaian dari kapasitor, elko, dioda bridge dan juga resistor serial. Ada juga resistor untuk paralel dengan kapasitor ya. Yang fungsinya untuk menghilangkan tegangan yang ada di kapasitor ketika tidak dipakai. Nah, ini sangat simpel sekali untuk skemanya, nggak ada IC-nya. Jadi ini mirip lampu-lampu yang biasa itu. Yang PCB-nya menggunakan fiber, akan tetapi di sini dia PCB-nya menggunakan aluminium. Jadi lumayan pendinginannya juga lumayan ya. Kan kita coba seperti apa nyalanya. Ya, menurut saya ini lumayan, sudah lumayan terang ya. Lumayan terang karena LED-nya ini jumlahnya juga sangat banyak sekali. Jadi dia di bagian kaca ini terlihat rata. Untuk terangnya juga rata. Dan untuk wattnya berapa, akan kita coba untuk mengukurnya. Nah, terlihat di situ ini sudah sangat terang sekali. Kita coba. Ini saya baru pertama kali ini mempunyai lampu LHE yang sebenarnya itu adalah LED ya. Nah, di sini kita cek wattnya berapa. Terlihat 6,4 watt. Nah, dan di sini sudah azan ya seluruh ya. Mungkin cukup saja video kita kali ini. Saya juga akan mandi dan juga ke masjid ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video kita lainnya. Jangan lupa klik suka, komentar, dan subscribe ke channel ini agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru. Klik juga di bagian bell-nya. Terima kasih. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.